Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya ya. Di video kali ini saya akan mereview kembali aplikasi Reso ya teman-teman, aplikasi musik Reso. Jadi bagaimana sih teman-teman setelah 30 hari event sudah berakhir ini? Jadi di Reso itu kan 30 hari eventnya berakhir ya, dan akun saya juga sudah berakhir. Nah, kelanjutannya bagaimana teman-teman? Apakah kita bisa langsung uninstall saja kalau sudah tidak diperlukan, atau kita biarkan saja teman-teman? Nah, di sini di video kali ini saya akan jelaskan sedikit ya yang saya tahu tentang aplikasi Reso ini. So, jadi jangan kemana-mana, simak terus videonya, jangan di skip teman-teman ya. Di video kali ini juga ada link dana kagetnya teman-teman, silahkan kalian klaim bagi yang tercepat. Oke teman-teman, bagaimana penjelasannya tentang aplikasi Reso, simak terus videonya. Jadi teman-teman, ini adalah tampilan aplikasi Reso akun saya ya. Nah, di sini saya masih punya saldo 15.604 teman-teman. Nah, di sini event telah berakhir keterangannya. Terima kasih atas partisipasimu, kamu tidak bisa lagi dapat poin atau saldo dana. Namun kamu masih bisa tarik saldo sebelum 05/14. Jadi tanggal 14 bulan 5 masih ada 1 bulan lagi teman-teman ya untuk menarik saldonya ini. Oke teman-teman, jadi saldo ini dari mana sih gitu? Jadi saya mendapatkan saldo ini ya teman-teman dari teman yang saya undang. Nah, ini keterangannya ya. Teman yang kamu undang mendengarkan musik selama 20 menit di hari ke-14. Jadi saya mendapatkan 12.500. Ini bayangkan teman-teman, masih hari ke-14 teman yang saya undang itu masih menjalankan. Berarti ini masih ada kemungkinan di hari ke-30 kita akan mendapatkan komisi atau keuntungannya dari teman yang menjalankan aplikasi Reso-nya tersebut teman-teman. Jadi misalkan kalau kita punya 10 teman yang kita undang, itu di hari ke-30 akan dapat komisi buat kita teman-teman. Jadi di sini saya menyarankan ya untuk sabar dulu, jangan dulu menguninstall ya bagi kalian yang ingin menguninstall karena event telah berakhir. Saya sarankan kalian tunggu sampai tanggal 14 bulan 5 teman-teman ya, atau sebelum tanggal tersebut teman-teman. Jadi masih ada kemungkinan ya, karena masih ada kemungkinan teman yang kita undang itu masih menjalankan aplikasi Reso-nya tersebut teman-teman ya. Jadi itu lumayan teman-teman ya, karena di hari ke-30 itu akan mendapatkan komisi dari teman yang kita undang. Misalkan kalau 10 kan lumayan teman-teman ya, kali 10.000 aja udah 100.000 itu. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, di video kali ini juga saya akan menarik ya, yang 15.000 ini saya akan tarik 10.000 teman-teman. Apakah masih bisa ditarik ya? Saya akan tarik. Nah, ini akun dana saya ya, tarik sekarang. Oke. Nah, ini masih berhasil teman-teman. Masih berlangsung ya. Nah, ini sudah berkurang saldonya jadi 5.000. Nah, nanti juga saya, nah ini teman-teman berhasil top up saldo Reso ya. Nah, berarti ini masih bisa ditarik teman-teman. Ini buktinya saya barusan menarik ya, enggak menunggu waktu lama, ini 10.000 langsung masuk dari Reso. Ini buktinya teman-teman ya. Jadi saran saya, jangan dulu tergesa-gesa menguninstallnya, seperti itu teman-teman. Meskipun event telah berakhir, tapi ingat, kita kan mengundang teman ya. Nah, teman kita itu belum tentu sama berakhir eventnya dengan kita. Jadi seperti itu teman-teman. Dan ini masih bisa ditarik sebelum tanggal 14 bulan 5. Masih ada 1 bulanan lagi lah teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman, jangan dulu
di uninstall. Kalau ada teman-teman yang sudah menginstall terlebih dahulu, silahkan kalian download lagi. Terus pakai akun yang sama ya, yang pertama kali mengikuti event Reso ini teman-teman ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan bagaimana aplikasi Reso ya. Setelah 30 hari eventnya itu berakhir. Jadi seperti yang saya tadi jelaskan ya, jangan dulu di uninstall. Ingat ya, karena kita kan sudah mengundang teman, dan teman yang kita undang itu belum tentu sama eventnya berakhir dengan kita teman-teman. Contohnya tadi saya ya, masih ada teman yang mendengarkan atau menjalankan aplikasi Reso itu lumayan teman-teman, dan masih masuk, dan saldonya masih bisa ditarik sebelum tanggal atau waktu yang ditentukan batas akhir penarikannya itu ya teman-teman, seperti yang tadi saya jelaskan. Oke teman-teman, itu saja video kali ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.